Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jempol Unik 4. Kali ini saya akan memberikan tutorial 3 cara mudah membuka tutup botol sirup. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Sebelum Anda simak, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Jempol Unik 4. Mari kita simak video berikut ini. Dengan ini Mas Bro, dengan paku. Bagaimana caranya? Ini pakunya Mas Bro, sudah saya buat. Saya pakukan ke sini. Ini botolnya. Sirupnya. Saya segel. Ini cara bukanya. Nah, gimana? Cukup mudah kan? Mantap. Yang kedua yaitu dengan korek api. Bagaimana caranya? Begini triknya. Pasang di sini di bagian bawahnya, lalu kita dorong. Gimana? Mudah kan? Yang ketiga yaitu dengan ini, Mas Bro, Mbak Sis. Nah, ini adalah bekas rem cakram yang saya buat untuk membuka tutup botol sirup. Yang sudah lama sering menonton saya atau sudah subscribe pasti tahu vlog ini. Yang belum tahu silahkan simak di cara memanfaatkan kanvas rem cakram bekas. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, bermanfaat buat Anda, ladang pahala buat kami. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan puasa kita lebih baik di tahun ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jempol Unik 4. Mantap.